Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tetapi Jika Ia Mati. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 24. Firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Anak-anak, di ladang misi, kami mendengar banyak pengalaman-pengalaman luar biasa untuk menguatkan kitab suci. Di bumi ini, sebagian orang begitu dingin dan kejam, sehingga hanya kematian yang dapat mematahkan kekerasan hati mereka. Tentu saja, apakah kematian Kristus di atas salib yang kejam dapat mematahkan hati yang keras dari orang berdosa? Ayah dari seorang gadis kecil bercerita tentang bagaimana anaknya senang menghadiri kelas sekolah Sabat kami. Namun, sebagai orang yang tidak percaya, ia benci mendengar anaknya membaca Alkitab dan berdoa. Karena anaknya selalu berdoa untuknya. Suatu hari, ia membakar Alkitab anaknya itu dan berkata bahwa jika ia masih menyembah Tuhannya yang baru itu, ia akan mengusirnya dari rumah. Namun, tidak ada yang dapat memadamkan kebahagiaan dan kasih yang ada di hatinya. Akhirnya, ayahnya menyuruh anaknya itu untuk tidur di antara kambing-kambing dalam gubuk kecil yang berada di belakang rumah mereka. Namun, masih saja ia mendengar anaknya bernyanyi tentang Yesus dan kasihnya. Kemudian, ia mengambil selimut darinya agar anaknya tidur tanpa pelindung. Ia hanya memberikan anaknya makanan yang sangat sedikit, sehingga gadis itu menjadi kurus dan lemah. Namun, tetap saja ia menyanyikan lagu puji-pujian. Lalu suatu pagi, kambing-kambingnya tidak dibawa keluar seperti biasa. Ia memanggil anak gadisnya, tetapi tidak ada jawaban. Ia mengira anaknya masih tertidur. Tetapi, dengan ketakutan, ia menemukan anak gadisnya telah meninggal. Ia melihat wajah anaknya, wajah yang penuh dengan senyuman manis, penuh kedamaian. Kejadian ini membuat pengaruh yang sangat mendalam baginya, sehingga sejak saat itu, ia memutuskan untuk mencari juru selamat anaknya yang baik hati. Anak-anak, ayah dari gadis kecil itu bertobat dan saat ini sedang menunggu kedatangan Yesus, sahabat tersayangnya, di mana suatu kelak nanti ia akan bertemu dengan anaknya lagi. Kemudian
mereka akan tinggal di negeri kasih, di mana tidak akan ada lagi kejahatan. Suatu kejutan dan pertemuan yang penuh berkat jika kelak Yesus datang. Ketika gadis kecil itu bangkit oleh panggilan Kristus, betapa senangnya ia untuk dapat melihat ayahnya yang telah berubah itu, serta mendengar dari bibirnya bahwa dirinya tidak mati dengan sia-sia. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, adakah di antara kamu yang juga sementara menghadapi tantangan karena imanmu? Apakah ada yang mengancammu oleh karena keputusanmu memilih Yesus? Atau adakah tantangan-tantangan lain yang kamu hadapi? Anak-anak, boleh jadi harus ada sedikit pengorbanan yang harus kamu lakukan. Mungkin bahkan kamu harus menderita karena imanmu kepada Tuhan. Namun, ingatlah janji Tuhan bahwa Ia akan menggantikan semua kesusahanmu, penderitaanmu, air matamu dengan sukacita yang sempurna dari surga ketika Ia datang menjemputmu. Oleh sebab itu, berdoalah kepada Tuhan untuk menolongmu tetap setia dalam iman dan kasihmu kepada Yesus. Anak-anak, tetaplah teguh dalam iman dan percayamu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.